Akan membeli nomor? Ayo, pilih yang mana? Enam rosot. Menurun. Yang merosot ke bawah juga sama menurun ya. Enam menurun. Ada enam kotak. Ya. Oke. Huruf keempat diisi dengan huruf I. Nih, pasti familiar dan paham dengan kalimat ini. Bodoh. Gampang. Tak ada. Gading. Titik-titik yang tak retak. Iya. Gading. Ini kan maunya gading. Iya. Bisa tak aja gisel. Bisa aja gisel. Itu kan istrinya. Itu istrinya. Mana bisa gisel dimasukin loh. Bisa. Tak ada gisel yang retak. Jadi mana tadi? Gading yang tak retak gitu kan. Tak ada titik-titik yang tak retak. Ya. Tak ada yang tak retak apa ya? Naza mau berpikir menguras otak Naza. Gitu ya? Itu menang doang, main jorok-jorok. Ini gitu yang kalah dong. Di buku Plimbang. Di buku Plimbang. Di buku Plimbang ada di sini. Apa? Jawabannya adalah piring. Piring. Bapak makin tidak top, wah. Ini jawabannya piring. Karena apa? Otak piring. Piring ya. Oke, piring. Piring. Apakah piring? Piring. Jawaban yang benar calon top? Kurang tepat. Aduh. Salah. Tim A. Tak ada. Feeling. Gak bisa mikir. Kalau otak kita retak gak bisa mikir. Iya. Feeling kita retak. Tiga. Dua. Satu. Satu. Tak ada si kering. Oh si kering. Mengada-ada lu. Kebanyakan. Mengada-ada si ini membuat kering. Kita memiliki banyak kosakata ya. Bagus. Tiga. Apa? Dua. Satu. Jawabannya. Kita coba lurus pak. Kita coba lurus. Ya, lurus. Siapa tahu pas kita, bapak pengen belok, ternyata lurus. Apa? Gading. Jawabannya adalah gading. Kita kunci. Gading. Apakah gading adalah jawaban yang benar? Apakah kedua tim akan berbagi angka? Kita lihat. Tak ada titik-titik yang tak retak. Jawabannya adalah beli. Itu tukang beli. Pak, belinya aja tuh hasil dari pecahan piring, pecahan gelas. Makanya namanya beling, Pak. Kenapa namanya beling? Itu baju disco, beling-beling ya. Beling? Iya. Beling dari mana, beling? Beli, itu beli. Iya, ini beling coba, ini beling. Kan beling pasti udah pecah, udah retak. Tetap. Tak ada beling yang tak retak tuh gimana? Namanya beling pasti retak. Iya, nah, ini gak usah diomongin. Beling itu adalah puzzle dari piring yang terpisah, Pak. Makanya beling kan gak pernah utuh. Iya. Pasti retak. Iya. Paham? Iya, udah itu benar. Iya. Boleh. Oke. Kalau bapak mau berbicara begini sama kita, oke? Baik. Beli. Lanjut. Oke, kode itu lagi ya? Oke, silakan. Pep, hajar Pep. Hajar. Sikat Pep. Yuk. Yang gampang tuh Pep. Ada huruf L, ada huruf E. Ah, berarti 8 menurun. 5 mendatar. 5 mendatar. Ada 5 kotak berawalan huruf L dan huruf keempat E. Pasti tertebak. Karena sangat-sangat mudah. Mudah. Saya tes ke 100 orang pertanyaan ini. 93 bisa menjawab dan 7 orang menjawab dengan benar. Itu semuanya benar dong. 100 gak benar. Lu kan 93 menjawab dengan tepat, yang 7 menjawab dengan benar. Saya sudah bilang 93 bisa menjawab, yang 7 menjawab dengan benar. Ya semuanya pak. 93 tapi gak jawab. Enggak dong, yang benar hanya 7, yang 93 salah. Kan bisa menjawab. Bisa menjawab kan belum tentu benar. Iya. Aduh. Oh, begini
diajak diskusi, kalah mulu kita. Bisa menjawab kan, karena bisa ngomong. Ya, Pak, bisa ya, stres. Pertanyaannya apa, Cak? Lima mendatar. Berapa kotak, Pak? Sayur yang enak sekali. Jadi pasti pengennya kita jawab lodeh. Lode. Ya kan, lodeh. Bisa lodeh, bisa gua deh. Itu kan Iya. Saya kasih tahu ya. Apaan kan? Sayur yang enak sekali. Lode. Dia berpikir lode. Kita menjawab lodeh. Lode. Padahal kan kalau sayur enak sekali pasti habis. Habis. Ludes. Ludes. Kita akan lihat, ternyata tidak tepat. Hah? Kang gimana sih? Sengaja ya biar tim kita kalah ya? Sengaja aja Kang, sengaja Kang. Masa sih salah? Coba cek lagi tuh. Pelan-pelan nih jawabannya nih. Wah ini bukunya gak sama nih sama dia nih. Wah, sudah mulai ada yang ingin menghancurkan lawan dengan cara halus. Iya. Ternyata di sini bukan hanya perang berpikir, tapi taktik untuk menjatuhkan. Oh, okay. Bapak yang bikin peperangan. Oke. Okay. Baik. Jawaban? Jawaban apa? Lurus aja lurus. Lapar lagi? Masa udah, lapar ini? Sayur yang enak sekali. Jawabannya? Lurus-lurus aja lurus. Jawabannya apa? Lapar lagi. Lapar lagi katanya. Lapar. Lapar lagi. Lapar. Enggak, sebentar. Iya. Kamu tadi kesini udah makan dulu. Lapar mulu. Terus tadi jawabannya lapar. Iya dong. Tadi badan. Lapar, sekarang lapar. Kena efek kuis nih. Iya benar. Emang lu pikir kurus kayak gini emang ya? Bukan diet ini, bukan. Cacingan. Enggak mau udah minum cacing. Udah minum obat cacing setahun sekali. Udah benar. Kita konti. Lapar. Apakah lapar? Sekarang kita akan lihat. Bisa menambah skor? Jawaban yang benar. Sayur yang enak sekali, jawabannya adalah ternyata lodeh. Anda dijuruluskan. Padahal tadi saya lihat. Tadi saya sudah bilang. Gua deh, lodeh. Gua deh, lodeh. Tadi sudah saya bilang, hampir semua bisa menjawab. Iya. Ya. Tadi berdua hampir menjawab lodeh loh, tapi terdengar bisikan. Kalian baik, kita pilih kesempatan. Pilih nomor berapa? Mulai besok. Makin seru, okay. Cara berpikir ya. Mereka juga sudah mulai semakin, ya, tidak mainstream lah. Ya, tapis ya. Delapan ya. Delapan katanya, delapan. Delapan menurun. Ada 6 kotak huruf keduanya. I. Ini yang paling gampang juga. Tidak ditemukan. Waduh. Hilang. Jawab aja, jawab betul. Iya betul, ya. Hilang. Coba, siapa lurus? Ada lurus tuh, lodeh. Hilang, bener. Kamu gak salah. Iya. Kamu gak salah, hilang. Tidak diketemukan. Hilang, Pak. Nasinya jawab hilang, Pak, tadi, Pak. Hilang. Bagaimana? Tunggu, apakah silakan. Tenang dulu. Ikuti. Coba. Energi baru, masih muda, berpikirnya masih tidak fresh. Diketemukan. Dicuri, bisa juga. Dicuri. Oh, ah, dicuri. Dicuri bisa juga. Dicuri. Okay. Dia menjawab dicuri. Dicuri, kita kunci. Tadi sudah sempat menyebut bilang diganti, ya, moga-moga ya, dicuri. Dicuri? Ya. Apakah benar jawaban? Dicuri. Tidak ditemukan adalah dicuri. Oh, ternyata salah. Nah, jawab lurus. Tim A. Udah dicegat aja. Tiga. Di mana? Dua. Tidak ditemukan. Di mana? Semakin berantakan pola pikir kita ini. Sebentar, kita tanya dulu. Coba kita tanya ke penonton yang ada di studio. Kira-kira jawabannya apa? Hilang. Oh, mereka lurus, Cak. Hilang. Ada hilang, ada di mana juga. Setuju. Dicari. Itu jawaban Anda tuh mainstream. Ini jawabannya harus mainstream. Lu di strum dulu baru bisa jawab. Mainstream jawabannya nih. Baik. Kunci. Kita akan lihat. Di mana benar sebagai jawaban dan tidak ditemukan. Ternyata jawaban yang benar adalah simpan. Dicari. Jawabannya sudah
dicuri tadi. Pak, gak, tadi kan kita beda A sama U doang, Pak. Oh, beda. Pasti dong. Minta 50 nih. Itu tadi Karti. Dicuri itu ya. Tidak bisa, dong. Ya, mohon maaf. Ini beda huruf, bisa. Tapi beda, beda tipis arti, ya. Jauh. Beda tipis, beda tapi tipis. Kamu udah... Okay. Paling enggak kamu... Anak baru, masih muda, tapi pikirannya udah ngaco, Pak. Jangan, ya, harus hati-hati, deg-degan. Baik, ke tim A. Tim A, silakan. Tiga mendarat, ya? Tiga mendarat. Pertanyaannya adalah? Siap. Lima kota tidak boleh masuk kelas. Oh, tidak boleh masuk. Huruf keempat A. Setrap. Di setrap itu. Setrap. Strap. Ini agak sulit, tapi sebenarnya nggak mudah. Tidak boleh. Agak sulit, nggak mudah. Iya benar-benar. Tidak boleh masuk kelas. Tidak boleh masuk kelas. Tiga, dua, keluar. Satu. Salah. Tidak boleh masuk kelas basah. Udah dia lagi basah kalau masuk kelas. Selama Akbar tidak menjadi peserta, dia setiap jawaban dia gini, iya benar, iya benar. Iya benar-benar. Nah, dia kelihatan fresh karena nggak tertekan. Enak di sini, Pak. Basah jawabannya, kita baik, kunci. Kita kunci, basah. Tidak boleh masuk kelas, basah. Basah, masuk kelas, jangan masuk, masih basah. Ujar, tenang cek. Secara nalar bisa diterima. Bisa. Tetapi ya, apakah bisa. Itu benar? Dan salah. Salah. Tidak bisa masuk kelas apa ya? Telat. Telat katanya. Tidak boleh masuk kelas. Wah, dia lempeng lagi otaknya. Telat dia. Apa lagi ya? Oke, jawabannya apa? Tidak boleh masuk kelas. Ya, lewat. Tiga, dua, lewat. Satu. Lewat. 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 Kita kunci jawaban. Maksudnya gimana sih? Gak ya, kerjanya kan gak bisa masuk kelas dia karena udah kelewat. Lokasinya kan di sini. Ini kelas di sini. Ini kelasnya kan udah kelewat. Kan bisa muter balik. Ya nggak mau orangnya. Yang mau masuk siapa sih? Bagaimana? Ini imajinasi kita kok makin begini, Kang? Lewat, apakah benar? Kita lihat. Tidak boleh masuk kelas. Jawabannya adalah... Kita buka. Lalat. Lalat. Makanya kalau nggak masuk kan. Berapa lo? Nah, jangan, kan bangku pelajaran. Kamu ada bisa. Pelajaran, lagi belajar, ada lalat, kamu diam aja. Usirlah. Nah, diusir berarti kan gak boleh diam aja. Oh iya, gak boleh. Pak, dia tuh kelasnya, kelas ini warung atau gimana? Ada lalat. Pasar kayaknya, pasar impres kayaknya. Ini kelasnya kelas apa, Pak? Sekarang tuh kelas tertutup. Pakai yang namanya air conditioner. Iya. Kalau kadang-kadang belum rapi, pakai lagi conditionernya. Iya. Ya itulah pokoknya. Ini masa kok lalat masih bisa masuk? Dipermasalahkan ya Pak. Nggak boleh kan harus. Diusir ya Caya. Paham ya? Paham dari mana ya? Kok sama lalat aja paham mana? Enggak. Baik, bisa diterima. Kita lanjutkan. Skor masih tetap 0 dan 100. Aduh, 2 aja ya. 2. Dua. Dua menurun. Enggak, naik aja saya pengen. Enggak ada. Biarin. Dua menurun. Dua menurun. Ini gampang sekali. Walat. Pengetahuan tentang Indonesia. Ada 8 kotak ya, huruf kedua U dan keempat A. Pengetahuan tentang Indonesia. Jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Madura. Suramadu dia maunya. Mau dikemanain lagi coba tuh. Mau lewat mana lagi? Ya? Jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Madura. Madura. Jembatan. Baik. Jembatan yang lihat menghubungkan di buku, Surabaya buku dan Blin Madura. Blin dong. Lihat di buku Blin Blan dong. Gak ada yang itu. Ini bukan mengenai Indonesia. Ini mengenai dunia semua. Makanya saya kalau ini apa jawabannya Suramadu aja. Ya. Masa Suramadu kita gak enak. Panjang susah melesetinya nih. Surabaya. Jembat mana? Jembatan Suramadu, aslinya Suramadu. Suka. Depo di presiden kemana lagi Suramadu? Nyebrang. Enggak. Tiga, dua,
Penyeberangan. Apa jawabannya? Jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Madura. Jawabannya? Jembatan Suramadu lah. Udah. Suramadu, kita kunci. Apakah Suramadu betul jawabannya Suramadu? Ini adalah pengetahuan yang saya yakin semua pasti tahu, tapi bukan aja itu jawabannya. Salah. Lu aja tahu. Jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Madura. Tim A, kita beri kesempatan. Lu aja tahu bisa tuh. Iya. Lu aja tahu kan? Jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Madura, jembatan lu aja tahu. Lu aja tahu tuh, LU aja tahu. Tiga. Tiga kata lu. Iya kan dia sendiri kan tahu. Jembatan. Tiga. Jembatan dua. Satu. Jembatan dua alam. Dua alam. Apakah jawabannya akan kita kunci? Jembatan rupa-rupa. Banyak rupa-rupa ya. Rupa-rupa warnanya. Ya. Malam ada ini. Tadi lampu-lampu ada cahaya. Jembatan pura-pura. Rupa-rupa. Jembatan yakin rupa-rupa. Kita kunci jawabannya rupa-rupa. Soalnya kalau malam ada cahaya gitu warna-warni. Baik. Apakah rupa-rupa jawaban dari jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Madura? Rupa-rupa mah. Kalau benar jawabannya 100 kita lihat. Jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Madura yang benar adalah sudah ada. Sudah ada. Sudah ada jembatannya. Jadi tidak perlu dipikirkan kalau ini. Ditanyakan 20 tahun yang lalu mungkin belum ada. Iya, tapi sekarang sudah ada. Ada namanya Suramadu. Sudah ada. Sudah ada Pak Jepang. Boleh nggak ya, Pak jawabannya? Sudahan yuk. Sudah ada. Oh, Pak sudah ada ya Pak ya? Suramadu, sudah ada. Oh, sudah ada. Jadi jembatan, ini perlu kita beritahu juga mungkin yang belum tahu. Yeah. Jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Madura itu sudah ada. Sudah ada. Namanya Jembatan Suramadu. Bukan Suramadu ya Pak. Nama jembatannya Suramadu. Sudah. Tapi jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Madura sudah ada. Sudahlah semua sudah berakhir Pak. Kalau nggak percaya silakan datang. Itu juga menjadi objek wisata. Sudah. Oke, pertanyaan terakhir Cah, ini akan dilakukan secara rebutan. Secara rebutan. Lima kotak ini sangat gampang. Pengetahuan. Bapak yang tahu jawabannya. Ya. Ini adu rebut, silakan. Siapa yang bisa memencet diberi kesempatan menjawab terlebih dahulu. Kadang panas, kadang dingin. Kadang panas, kadang dingin. Demam. Demam banget itu. Kadang panas, kadang dingin itu demam. Ya, kalau normalnya demam, Pak. Kalau buat kita yang nggak normal nih, Pak ya. Kadang panas, kadang dingin. Demit kali, Pak. Kira-kira gue kemana yang saya. Jembatan Suramadu jadi sudah ada. Demit atau demam? Kita akan kunci jawabannya. Demam. Kadang panas, kadang dingin. Tiga. Dua. Satu. Dukun. Apa ya? Kadang panas, kadang dingin. Dukun juga manusia. Iya. Kadang-kadang dia juga bisa panas. Kadang bisa dingin. Kadang-kadang lagi meriangnya. Kadang-kadang kalau ngobatin pasiennya suka jemur pakai kopi panas, kopi pahit, es teh manis, es campur. Berarti kita lihat apakah dukun jawabannya. Dan kali ini skor tidak berubah karena kadang panas, kadang dingin. Iya, gue bingung. Buku pelintasan. Kadang panas, kadang dingin. Kasih sedikit apa ya? Dodo. Ini mikirnya kejauhan. Bukan susah. Demam. Makanan dodo. Anda sudah tidak punya kesempatan. Bukan demok, apaan demok? Dodol bisa. Dodol panas. Dua. Ada yang dicolek. Satu. Silakan. Apa jawabannya? Kadang panas, kadang dingin. Ya. Jawabannya? Dadar. Didi. Do. Iya, do. Dispet. Sernya mana? Kalau ser tuh jalan sendiri. Kita itu berbareng 3, 2, 1. Demam. Kita kunci jawaban demam. Ini orang yang
Logis. Logis. Logistik maksudnya. Kadang panas, kadang dingin. Jawabannya adalah benar. Kita buka jawabannya. Kadang panas, kadang dingin adalah Depok. Jam 12, jam 1 siang, jam 2 itu panas. Panas. Coba jam 1 malam, jam 2 malam, dingin. Jam 2 dingin. Bukan kakak, bukan adek, itu baru Depok, Pak. Adek sama empok. Depok baru ya. Ini Pak Depok. Bisa pada bisa ini Depok. Depok. Aduh, Pak. Bacakan skor air dari teka-teki sulit pada malam hari ini. Tim A mendapat 0 dan tim B 100. Kuis ini tidak akan berhenti hanya sampai di sini karena ada kuis selanjutnya yang akan memacu. Pak, ampun, Pak. Karena kita akan terbaik dalam kuis sensus. Tapi setelah yang satu ini tetap di WIB Waktu Indonesia. Berjaya. Gimana gayanya kan?